Akhirnya sampai juga. Mas, tahan ya, Mas ya. Iya, iya, Bu, iya, Bu. Takut nih saya jatuh nih, tinggi soalnya motornya. Mas. Bantuin dong, jangan diem gitu aja. Ini kan barangnya banyak, Mas. Ya ampun, iya, Bu. Lagian kalau jadi cowok itu jangan lelet, Mas, yang sigap gitu loh. Ibu marah-marah mulu, ntar cepet tua loh. Tahu begini, mendingan saya naik taksi dari tadi. Ya terus kenapa nggak naik taksi aja, Bu? Saya itu pengen nyobain Okejek, Mas, sama seperti teman-teman saya. Tapi ya karena motornya tinggi begitu, jadi saya susah deh naiknya. Saya jadi kapok deh. Yaudah ya. Dua lagi masih ada ya? Oh ya, masih di sana, Bu. Ada, Bu. Nah, ini kan di sini tadi ada dompet. Oh ya, ada di dompet situ. Di sebelah sana, Bu. Bentar ya. Iya. Ini ya, Mas ya. Waduh, Bu, mohon maaf, kurang 10.000. Oh, lo kan 15.000 itu bukannya bisa kemana aja, Mas? Itu harga promo, Bu. Tapi berhubung sekarang harga promonya udah nggak berlaku, jadi udah habis, nggak bisa. Udah deh. Ini. Ya. Pas ya, Bu ya. Ini, Bu, barangnya. Ini helmnya ya. Oh iya, helmnya, Bu. Udah kan? Selesai ya. Terima kasih. Jadi, Bun, Mawar punya rumah itu cuma angan-angan aja. Gak boleh ngomong begitu. Ini namanya ujian untuk orang berumah tangga. Sebenarnya, Mawar juga kasihan sama Masmu. Dia itu udah kerja keras, terus sering ditipu lagi. Tapi, Bun, Mawar juga bangga banget sama Masmu. Dia itu orangnya gak pernah ngeluh, Bun. Bukan, kamu harus bersyukur punya suami seperti Masmu. Orangnya itu sabar, gak pernah marah kan? Enggak. Jujur lagi. Itu dia, motor yang gede, mau Mawar jual aja. Kan lumayan ya, Bun, buat tambah-tambahan. Iya, lumayan itu jual saja untuk tambah-tambahan. Lagian juga Masmu nggak cocok tuh pakai motor gede. Emang dia cocoknya pakai apa, Bun? Sepeda. Oke, Jack. Peserta itu, tapi sebentar ya, Jeng. Nanti saya telepon lagi. Oke, Jack, dengan Ibu Rati? Iya. Mas, dari Oke, Jack. Bener, Bu. Saya dari Oke, Jack dengan Seno. Ya ampun, Mas ganteng banget. Ah, si Ibu bisa aja. Enggak lagi, Bu. Saya emang dari lahir udah kayak gini, nggak gimana-gimana. Nah, sebelumnya saya boleh cek dulu nggak, Bu, barang-barang yang akan saya antar? Ya, gampang, Mas. Tapi mana ada sih tukang ojek ganteng banget kayak gini. Motornya keren lagi. Iya. Ini semua demi penumpang saya, Bu. Biar penumpang saya pada seneng naik Okejek. Mas, boleh minta fotonya dong? Boleh, boleh. Yuk. Mas, nggak usah turun. Biar motor kerennya ikut ke foto juga. Oh, ya udah. Ya. Makasih ya, Mas. Nah, nanti saya mau upload ini ke handphone saya biar teman-teman arisan saya semua pada ngiri. Oh ya, Mas, ini barangnya. Tolong anterin ke penyewaan baju ya. Iya.
Boleh saya cek dulu, Bu, ya? Oh iya, silakan, Mas. Kayak baju yang dipakai di film India. Kalau saya lihat, pasti dia udah joget-joget nih. Joget India. Udah, Mas? Ada 4 ya, Bu, ya? Oh, iya. Iya, oke. Ada, Bu. Oh iya, Mas. Bentar ya. Ini ongkos kirimnya. Oh iya. Makasih ya. Sama-sama, Ibu. Mas, makasih ganteng. Oke, cek. Pak Jeki. Iya, Mas. Mas, kok bawa anak kecil? Gak apa-apa, Pak. Ini anak saya, Boni namanya. Iya, maksud saya gimana bawanya nanti, Mas? Emang muat? Muat kok, naik aja. Enggak, Mas, ah. Saya nggak yakin. Kalau gitu, saya titip ini aja deh, Mas. Tolong diantar ke alamat yang saya order tadi. Pong, kayak pong. Ini permen buat Bapak. Enggak, Mas. Saya lagi sakit gigi. Ini, Mas, ongkosnya. Tapi Bapak masih punya uang untuk ke dokter gigi, kan? Pasti gara-gara Boni ya penumpangnya nggak pun jadi naik. Bukan. Itu karena dia sakit gigi. Oh, kalau gitu Boni nggak mau makan permen dari Papi lagi, ah. Nanti Boni sakit gigi. Itu kenapa Papi juga nggak pernah makan permen Papi sendiri. Ya, jatuh lagi. Duh, ribet banget nih urusan. Ya. Aduh. Hah. Jatuh. Basah lagi. Buset deh baunya. Mana ya? Bisa dikomplain gue nih.